Vespa. Ban kempes di pompa. Kata siapa, Bang? Lah itu Vespa. Ban kempes di pompa. Ya kalau enggak di pompa lu mau kempes dorong-dorong, Bro. Nah, LX 150. Warna merah. Bukan untuk bini muda. Tapi buat anak kesayangan, cewek buat berangkat kuliah biar agak sedikit ngegas. Brem, brem, brem. Cuma nih udah suaranya ngeblar, Bro. Mau distandarin, bukan begitu, Om? Betul. Ya, distandarin ya. Karena penunggangnya ini masih kuliah. Ya, kebetulan putrinya. Cuma bukan cewek gua ya. Ya, bercanda ya, Om ya, bercanda, Om ya. Bercanda, Om, jangan marah, Om. Ya. Oke. Nah, gua akan standarin nih. Coba, Om, kuncinya, Om, dihidupin dulu, Om. Ngeblarnya kayak apa, Om? Maaf nih, Om, nih, Om. Waduh, ngelunjak nih, gondrong nih. Nyuruh-nyuruh lagi sama yang tua. Gak apa-apa, Bro. Kita bercanda dikit ya, biar gak tegang. Biar gua gak cepet setruk. Motor aja yang disetruk. Wow. Wow. Iyalah. Ini gak pantas nih kalau putri atau anak cewek bawa yang ngeblar-ngeblar begini. Tapi bukan pembalap ya. Cuma buat kuliah doang ngeblar-ngeblar begini gak enak lah. Biar sopanan dikit nih, kata bapaknya, biar sopanan anaknya. Ya, ya kan? Jadi kita balikin lagi suara standar ori ya, cuma agak garing ya. Oke ya teman-teman. Nah, sebelum gua lanjut ya, mau dilanjut nggak? Lanjut ya. Jangan begitulah, Bang. Dari kemarin lu mau lanjut enggak kasar banget sih. Oke lah, lanjutlah. Tapi subrek dulu ya. Nah, buat lu orang yang baru subrek, baru bergabung, baru support, terima kasih ya. Oke, bersama LX 150 dari Vespa ya. Tapi bannya nggak kempes, Bro. Karena udah gue pompa, sebelah gue ada tambal ban. Oke? Okay? Yuk, dilanjut yuk. Gue bongkar dulu sapi. Teman-teman udah dapat ngebongkar nih. Hasilnya seperti ini ya. Nih, udah lihat belakangnya nih. Waduh, masih berat ini. Udah digantiannya. Udah diganti. Dan kita cek belakangnya. Ini udah dicoak-coak nih. Udah dicoak-coak. Jadi udah pernah di... acak-acak ini udah pernah dibobok juga. Jadi kita akan balikin lagi ke suara standar karena penunggangnya ini wanita ya. Oke ya teman-teman, kita eksekusi kelanjutannya aja. Ah, udah jadi ya. Tuh, suaranya balik lagi standar ya. LX 150 warna merah. Nah, ini gua kasih moncongan warna stainless ya. Dan di sini udah gua cat warna hitam lagi. Udah gua pasangin semua, cuma depannya nggak gua cat karena percuma, nanti kebakar juga. Jadi hasilnya seperti ini, cuma sorry ya. Karena kerjaannya tadi banyak, gua nggak sempet videoin. Teknik dan caranya bisa tanya-tanya aja di kolom komentar ya. Oke, kita hidupin nih. Hasilnya seperti apa? Oke, udah on ya. Aduh, nggak mau hidup. Sebentar, teman-teman. Wah. Nah, udah hidup. Hidup ya. Oke, hasilnya seperti ini nih. Balik lagi suaranya menyerupai ori ya. Tapi jangan bingung nih bunyi kos-kos-kos-kos ini karena filter open ya. Pakai jantung dia nih. Oke, pakai jantung ya. Jadi kalau gua begas dia agak ngos-ngosan. Oke, open filter pakai jantung. Hasilnya seperti ini. Balik lagi ori, suaranya nggak berisik. Oke teman-teman, seperti itulah hasilnya. Terima kasih sudah support channel ini. Semoga kami bisa menyuguhkan video-video lainnya tentang Vespa atau tentang motor apapun di bidang roda 2 di bagian knalpot. Oke, gua Gondrong dari SKR Racing Ecos undur diri. Bye bye.